Israel meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada Jumat 19 April 2024 dini hari. Hal itu diungkap pejabat senior AS kepada ABC News. Peluncuran rudal tersebut menyusul serangan Iran pada Sabtu lalu, di mana negara tersebut mengirimkan lebih dari 300 drone dan rudal tanpa awak ke sasaran di seluruh negeri, semua kecuali beberapa dicegat oleh Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, kata para pejabat. Sementara itu, sebuah ledakan terdengar di kota Gahjawarstan di Iran, terletak di barat laut kota Isfahan, menurut kantor berita semi resmi Iran FIRS, mengutip sumber-sumber lokal. Kota Gahjawarstan terletak di dekat bandara Isfahan dan pangkalan perburuan ke-8 Angkatan Udara, lapor Fars dikutip CNN Internasional. Iran Press TV juga melaporkan ledakan terdengar di dekat pusat kota, adapun belum dipastikan penyebab ledakan tersebut.